Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bang Vicky update stok lagi di garasi Adam. Ini stok mobilnya udah banyak yang baru. Nah, kita langsung ketemu nih sama Om Adamnya. Om, siap, apa Bang kabar, Om? Baik, Bang Vicky. Alhamdulillah, izin maaf izin nih. Sama-sama, maaf lahir batin. Maaf lahir batin ya. Buat teman-teman semuanya juga nih. Nah, jadi buat teman-teman yang sedang mantau-mantau mau beli mobil bekas, ini ada beberapa stok unit yang baru-baru, kemudian ada juga yang Civic Nova. Ini lagi dikeramasin, Bang Vicky. Oh, ini lagi dikeramasin. Iya. Udah laku atau belum ini, Om? Untuk sementara belum. Oh, tapi udah ada yang berminat ya. Iya. Namun kalau teman-teman mau, masih bolehlah ditelepon-telepon lagi ya, karena itu mobil hobi, mobil ganteng buat koleksi teman-teman. Nah, sebelum kita ngebahas nih satu-satu mobil yang ada di sini, Om, kita info lagi nih, alamat dan nomor telepon kita nih, Om. Ya, alamat kita ada di Jalan Sunan Giri ya, Kampung Pondok Bahar, RT 02, RW 01, Ciledug, Tangerang. Ciledug, Tangerang ya, teman-teman ya. Atau teman-teman, cek aja di Google Map, ada garasi ADM ya, teman-teman ya. Bisa langsung diarahkan kemari. Atau telepon WhatsApp Om Adam di mana, Om? Nomor telepon saya sendiri emang Vicky ya, 0813-8209-3935. Oke, guys, seperti biasa nomor telepon ada di video dan ada juga di deskripsi. Telepon WhatsApp aja Om Adam terkait mobil yang ada di sini. Kalau teman-teman masih mau nego lagi, nanti langsung aja di depan unit ya. Boleh. Karena kita ini udah negoin harga kandas, teman-teman. Om, ini penjualan cash only tentunya ya. Cash only. Bisa kirim-kirim juga ya. Bisa. Nah, telepon WhatsApp aja, teman-teman. Kita ngebahas mobil dari ini kali ya, Om. Ini, boleh. Honda apa nih, Om? Accord, Honda ya? Accord Cielo nih, Bang Piki. Tahun 97. Oke. Okay. Automatic. Nah, automatic. Ini mobil ganteng-gantengan anak muda juga nih. Iya, betul. Guys, oke. Kondisi rapi banget, Om. Abis beres di rasol nih. Ah, ini lagi dicuci, teman-teman. Iya, kemarin ini nanti kinclong banget. Kemarin posisinya bule-bule, Bang Vicky ini. Oh, gitu. Ini bannya tebal, pelaknya udah ganteng banget, teman-teman. Bodinya overall semuanya rapi. Dalemannya, matic-nya gimana, Om? Matic bagus, mesin bagus. Oke, ini dalemannya rapi, cuman di jok ada agak pertarta ya, Om ya. Iya, pemakaian lah. Pemakaian lah, tapi overall ini guys masih ganteng banget, mesin matic aman ya, Om? Aman. Wih, pajaknya gimana kalau ini, Om? Pajak op 2 kali nih, Bang Piki nih. Ini pajaknya berapa ini kalau ini? Ini pajak 1,3-an ya per tahunnya. 1.300.000 aja guys pajaknya, mobil ganteng. Kita kasih harga berapa, Om? Ini kita opennya di angka 38 nih. 38 juta open. 38 juta. Oh, masih open ya, berarti open. Teman-teman ini masih boleh nego. Masih ini boleh di, nego. Digenapin, dipasin berapa? 30 kasih ya, Om ya? 30 kayaknya belum kejauhan deh. Kejauhan ya. Berapa? Pasnya ke teman-teman nih biar langsung transfer, telepon WhatsApp langsung transfer. Karena ini mobil ganteng pasti banyak yang cari. Iya. Paling di angka 36 nih, Bang. 36 juta. Digenapin di 35 dapat kali ya, Om. 35 gas. Datang langsung cek unit. 35 juta guys, mobilnya ganteng, masih rapi banget. Rapi, bannya tebel, pelek ganteng, minusnya hanya pajak 2 kali dan itu murah, terjangkau banget. Siap. Itu enggak ya, Om ya? Enggak. Oke, kita kemarin nih. Nah, ini mobil apa nih, Om? Jimny Katana Trepes ya, basicnya ya. Cuman udah dari model kanvas. Oke. Tahun 84. Tahun 84 guys. Pajak hidup nih, Bang Piki. Oke, pajaknya hidup. Pajak hidup. Siap. 4x4 aktif. 4x4 aktif. CC-nya 1000 ya? Iya, CC 1000, betul. Oke. Buat penonton-penonton daerah nih ya, khususnya ya. Sama, mobil hobi juga yang termasuk ya, teman-teman ya. Kondisinya rapi, teman-teman. Mesinnya enak kok. Mesin bagus. Aman. Tapi nggak pakai AC kalau ini ya? Nggak pakai AC. Oke, dalamannya juga rapi, guys. Wah, pajak hidup, mobil rapi, siap jalan. Kita kasih harga berapa, Om? Ini kita open di angka 55, Bang Bikin. 55 juta. 55 juta. Wah, yang suka offroad-offroadan nih di daerah nih ya. Mobil tadi hobi gue, ini. Habisnya berapa, Om? Ini kita habisin di angka 47 ya. 47. Kalau dimirip-miripin angka 5 nggak bisa, Om? Di 45 gitu. 45 udah ambil dah. Serius ini? Gas dah. Datang cek unit dulu, teman-teman. 45 juta. Nanti mau minta-minta bensin lagi boleh. Atau teman-teman mau tanya-tanya ongkos kirim ke wilayah teman-teman, boleh telepon WhatsApp aja, Om ya. Betul, biar langsung kita kirim nih. Nanti kita bantu towing. Tapi ongkos ditanggung pembeli tentunya. Betul. Best banget. Di belakang ada Calya, Om? Ini bukan ini. Oh, Sigra? Bukan ini, bukan. Oh, bukan. Sorry. Orang biasa. Kita ke Kijang. Ke Kijang aja. Ah, ke Kijang aja. Siap.
Kijang LGX nih Bang Piki. Kijang LGX. Oke. Okay. Kijang LGX tahun 97, transmisi manual ya. Kondisinya manual. Pajak hidup secara keseluruhan mobil siap jalan nih. Mobil siap jalan guys. Oke. Okay. Bodi mulus, mesin bagus, kaki-kaki nyaman, interior juga orisinil. Oke. Okay. AC dingin. Mobil rapih lah intinya ya, siap jalan ya Om ya. Pajaknya hidup ya Om ya? Pajak hidup begini. Best banget guys, dalaman rapi, bodi rapi, bannya tebal, pelaknya ini ganteng. Pelak BBS. Banget. Wih, Om, berapa nih kita kasih ke teman-teman nih? Ini kita open di angka 52 Bang begini. Opennya 52 teman-teman. Tapi kalau teman-teman serius udah bawa duit kemari di 44 kita kasih aja ya. 44 kayaknya belum. Oh, belum. Berapa nih kita kasih? Di bawah 50 dikit deh. Berapa dikit ya? Di bawah 50 dikit 49 paling ini. 49 dikit banget. Iya. 48 kita kasih. 48,5 dah, guys. 48,5. Ya. 48.500.000, guys. Kondisinya rapi ya, semua siap jalan, rapi, ban tebal, pajaknya hidup. Teman-teman cek unit ini ganteng banget. Langsung bungkus. Nah. Oh, di ujung ada Pios. Pios nih. Limo. Pios Limo ini. Ini gimana, Om? Pios Limo tahun 2000. Yang ini 2011 nih, Bang. 2011, oke. Transmisi manual yang pastinya. Manual, ha. Pajak op 2 kali. Oke. Pajaknya udah nama perorangan nih. Pajaknya 1 jutaan ya, Om ya? 1,5an pajaknya per tahun. Ya, per tahunnya ya, teman-teman ya. Ini secara keseluruhan bodi mulus, mesin bagus, kaki-kaki nyaman. Oke. Okay. Cuman tambahan aja pakai body kit nih Bang Biki. Pakai body kit. Ya enggak apa-apa dong, kan mobil untuk ganteng-gantengan nih buat teman-teman nih. Iya. Berapa Om rapih nih kondisinya? Kita ini kasih. Kita open di angka 55 nih Bang Biki. 55 juta. Teman-teman dapat sedan ganteng. 40-an masih dapat yang 48 kali Om. 48 paling di angka 49 Bang Biki. 49 ya. Kalau disamain 48,5 gimana? 48,5 gas. Ah, udah. Ya teman-teman ada pilihan ya. Gas aja udah. 48.500.000. Nah, kalau ini G apa Limo? Sama ini, Limo juga. Oke, ini gimana nih? Ini tahun 2012 nih yang tahun ini. Tahun 2012. Sama udah upgrade. Dong, ya. Sama udah upgrade. Cuman belum pakai body kit ya Bang Biki ya. Oke. Okay. Mesin bagus, interior rapi, kaki-kaki nyaman, mesin juga bagus. Pajaknya nih, dalam. Oh, dari kapan, Om? Pajak KOP 2020. KOP 2020, per tahunnya 1,5 juta juga lah ya. Sama, sama. Oke, mobil overall rapi, siap jalan ya, Om? Siap jalan nih, plat B Bandung, Bang Pikin ya. Orang Bandung, bisa langsung bungkus di harga berapa kita kasih? Ini kita open di angka 52. 52 juta, berarti harus lebih murah dari ini, betul. Dong. Betul. Nah, ya udah deh, teman-teman. Yang serius di 44 aja langsung bungkus ya, Om? 44, belum. Berapa ini, Om? Belum. Kayaknya di angka 47 dah ini. 47. Pasnya. Nah, goyang-goyang di 46 dikasih nggak nih? Goyang-goyang 46, pokoknya datang aja dah. Datang dulu ya. Teman-teman cek unit dulu. Kalau teman-teman udah serius, mah Om Adam baik. Teman-teman, yang penting datang dulu cek unit. Atau telepon serius dulu bagi teman-teman yang jauh, nanti biar dikirim tuh. Ini ada Xenia ya, Om? Xenia. XI ya, 1300. XI 1300, mobil tahun keluarga. Tahun 2007. Cara keseluruhan mobil siap jalan, siap pakai. Tambahannya AC udah double blower nih, Bang Diki. Double blower, berarti udah di-upgrade ya, teman-teman ya. Bannya tebal, pelaknya ganteng, teman-teman. Body masih termasuk rapi, dalaman rapi. Pajaknya hidup ya, Om ya? Pajak op satu kali. Oh, op ya, Om ya, satu kali ya. Satu berapa kali mepet, Bang Begini. Pajaknya satu kali 2 mepet. 2 juta dapat. Pajaknya 1,6an lah. Di bawah 2 juta ya, Om? Di bawah 2 pajaknya juta. Pajaknya ya, guys ya. Berapa, Om, kita kasih? Ini kita open di angka 77, Bang Piki. 77 juta, guys. Mobil keluarga 3 baris. Nih yang mau liburan nih, bulan ini banyak liburan, iya, teman-teman. Tapi tenang, kita nego di 70 kita kasih ya? 70 belum. Berapa? Belum. Berapa nih, Om? Masih di bawah 75 dikit. Masih di bawah 75 dikit, berarti teman-teman 73 dikasih. 73 gas. Oh, bungkus 73 datang cek unit ya. Kita kemari, Pak Rudy dari sini aja. Ini ada. Nah, mobil ganteng nih, teman-teman. Ya, yang mobil hobi nih, okay, baru dikeluarin dari kandangnya nih, keramasin. Civic Nova tahun 89. Tahun 89, teman-teman. Secara keseluruhan bodi mulus. Mesin bagus, power steering normal, power window normal, interior rapi. Insya Allah siap nongkrong nih Bang Piki. Siap nongkrong anak muda nih. Ini memang mobil untuk nongkrong nih. Anak muda nih, sore-sore ke kafe.
Keren berarti banget. Kalau udah dikeluarin gini udah diajak nongkrong nih semalam ini. Om, ini warna birunya sama sesuai SNK atau gimana? Sesuai dengan SNK. Sesuai ya. Udah ganteng guys. Ini mungkin baru dicat atau gimana ya? Rapi banget ya? Untuk cat sih kayaknya kemarin disol-sol aja. Disol aja ya, tapi rapi banget teman-teman. Bannya juga ganteng, pelak ganteng, tuh tebel banget masih bannya. Daleman orient ya, Om, ya rapi. Daleman ya? Retiman ulang cuman di model ori. Oke, tapi rapi ya. Rapi. Berapa Om kita kasih? Ini langsung kita habisin aja harga nih. Mobil lobby ya? Iya, sekarang kita turunin aja di angka 55 net. 55 juta? 55 net. Bungkus langsung guys, 55 juta mobil lobby. Ini udah murah banget nih. Murah banget nih, di bawah pasaran nih guys. Bungkus. Kita ke Jazz Om. Jazz. Oke, ini Jazz gimana nih kalau Jazz? Jazz, IDSI Matic. Tahun 2004. Tahun 2004. Secara keseluruhan, mobil siap jalan, siap pakai. Jalan. Body mulus, mesin bagus, Matic responsif, siap. Normal. Normal. Interior ori, jok. Minusnya di pajak aja paling ini. Minusnya di pajak aja berapa kali Om? Pajak op 2019 nih Bang. 2019. Ini pajaknya 2 jutaan ya Om ya? 2 jutaan kurang lebihnya. Oke, mobil masih rapi ya Om? Rapi, mobil masih. Berapa Om? Kita kasih Om. Ini kita opennya di angka 57 Bang Wiki ini. Honda Jazz guys, 57 masih buka harga. Iya. Kita habisin berapa Om? 50. Paling dari 57 paling kurang-kurang dikit kurang dikit ya. Ini banyak peminatnya nih guys. Berapa dikitnya nih Om? Paling kita habisin net di angka 55 ini. 55 ya. 55. 54 kasih kali Om. 54 setengah dah. Biar langsung datang cek unit ya teman-teman ya. 54.500.000 datang cek unit langsung bungkus kondisi siap jalan ya. Cakep mobilnya nih. Cakep. Kita kemarin nih ada Kijang. Kijang LGX Matic. Matic. LGX Matic tahun 2000. Tahun 2000 guys. CC 2.0. 2.0. Secara keseluruhan mobil siap jalan nih Bapak. Siap. Body mulus, interior ori, mesin bagus, Matic bagus. Minus di pajak nih. Pajaknya berapa Om? Pajak 2 kali. 2 kali. Ini 1 jutaan juga ya pajaknya. 1 jutaan juga pajaknya siap, kurang lebihnya. Mobil rapi guys. Ini siap jalan. Bannya juga masih layak banget. Masih tebel. Daleman juga rapi. Orion. Orion. Berapa kita kasih Om? Ini kita open di angka 55 nih Bang Piki. 55 juta. Masih buka harga? Masih buka harga nego. Ini banyak peminatnya nih. 50 aja dah. Langsung bungkus ya. 50 kayaknya belum dah. Belum ya. Berapa Om? Paling di angka 52. 52. 52. Ya, nanti disini. Kalau orang udah serius datang cek unit di 51 duitnya kita kasih aja ya. Datang aja pokoknya. Kalau duitnya teman-teman mentok di 51 datang cek unit atau kalau masih mau nego bensin lagi langsung serius di depan unit sama Om Adam pasti insya Allah dikasih. Datang aja. RT, Pak RT. Udah bukan RT lagi tuh lu. Apa tuh? Oke, kita sepil lagi Om BMW warna hijau ini. Ini BMW tahun 93 tahun nih. Tahun 93. Transmisi manual, pokoknya mobil kita jual apa adanya nih, apa kita adanya. Obral aja Bang Piki. Obral begini. Aja. Ini kita habisin di angka 25,5. 25.500. Iya. Udah super. Mobil habis. Hidup, cuman mesinnya agak kasar. Oke, oh mesinnya agak kasar, tapi oke. Silakan lah buat. Kalau body rapi ya. Body rapi. Buat teman-teman di rumah, kalau ada yang mau berminat, datang sini bawa montir nggak apa-apa. Oh, kalau teman-teman udah datang cek unit Om. Udah deh Om, saya ambil nih 25 aja, kita kasih aja kali ya. Ya, pokoknya datang aja dah. Udah deh, datang aja deh. Datang aja. Datang dulu teman-teman cek unit dulu silaturahmi ngopi-ngopi sambil makan gorengan di sini. Enak banget gorengan di sini teman-teman. Di luar masih ada, di luar masih ada tuh. Oh, di luar masih ada? Di mana? Siprolet, di bengkel. Oh, di bengkel, oke. Okay, lagi proses pengecatan list body tuh. Oke, okay, Siprolet apa tuh? Siprolet Javira, tahun 2001, transmisi otomatik. Iya. Secara keseluruhan, ntar kalau udah di sini mulus ya body ya. Mulus ya, teman-teman, terima mulus. Mesin bagus, matic bagus, AC dingin, interior rapi, pajak aja minusnya 2 kali. Pajak minus 2 kali, guys. Oke. Okay. Si Prolet Javira itu kita open di angka 32 Bang Piki. 32 juta. Masih nego lagi. Masih nego berarti lagi. Berarti di berapa? 27 dapat tuh. Begini aja nanti aja kalau udah datang aja mobilnya dah kita negonya. Yang jelas 32 masih nego. Iya. Nanti cek unitnya dulu nih, selesai dicat dulu nih. Oke, ada lagi. Terfotonya paling ada ya. Oke, boleh dikirim Om. Terus apa lagi ya? Yang Kijang ya. Kijang? Kijang Karuhun tuh. Oh, pickup. Oh, pickup. Oke. Kijang pickup tahun 97 guys.
secara keseluruhan mobil siap jalan. Oke. Okay. Pajak op 2020. Nah. Itu minusnya di pajak 2020 sama bodinya Bang Piki. Nah, kenapa tuh? Ini kap ininya nih pada tak-retak nih, kejemuran. Kena panas ya. Kejemur. Nih, mobil kita om, jual apa adanya lah. Oke, okay, sehat mesinnya Om. Mesin sehat, sasis okay. Orsinil masih. Okay. Itu kita obral lagi tuh Bang Piki. Obral tuh. Lagi. Nah, berapa itu tuh? Kita obral di angka 24,5. 24.500.000 ya. Bungkus. Kijang pickup tahun 97. Heeh. Udah paling gitu. Itu aja habis. Oke, teman-teman, kita udah habis stok semua mobil yang ada di sini. Teman-teman boleh langsung telepon, WhatsApp, mau terkait ongkos kirim nanti boleh juga lagi ditanyakan ke Om Adam ya. Terima kasih banyak, Om. Oke, sehat terus. Amin. Lancar amin. Penjualan. Teman-teman juga sehat terus, rezekinya lancar ya. Biar bisa beli mobil tentunya di garasi Adam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.